Pertandingan pertama Liga 2 Indonesia tahun 2021 sudah digelar antara Sriwijaya FC menghadapi Persiba Balikpapan dengan skor akhir 2-1. Sesuai dengan prediksi saya dengan asal-asalan, Persiba Balikpapan tetap menekan walaupun tim yang bisa dibilang kecil kemungkinannya untuk lolos ke Liga 1 ataupun lolos ke babak semifinal Liga 2 memperebutkan tahta Liga 1 mendatang. Dengan cap tim seperti itu dan melawan atau ada sedikit perlawanan menghadapi Sriwijaya FC, saya rasa Persiba Balikpapan tim yang tidak mudah untuk dikalahkan. Dan Sriwijaya FC juga layak untuk menang dikarenakan memiliki beberapa pemain alumni Liga 1 Indonesia, antara lain Valentino Telaupun, Dedi Hartono, Nur Iskandar, dan Rizky Darmawan, kiper Sriwijaya FC itu sendiri. Permainan Persiba Balikpapan memberikan perlawanan, dan Sriwijaya FC dengan pengalaman pemain Liga 1-nya itu juga memberi tontonan yang terbaik. Dan pertandingan tadi cukup menyenangkan.